Dalam episod 2 kisah di sebalik gambar 2024, kita akan discover 3 keping gambar yang di mana gambar-gambar tersebut mempunyai cerita yang tersendiri, gambar-gambar tersebut mempunyai kisah hitam yang tersendiri, gambar-gambar tersebut mempunyai sejarah yang tersendiri. And tanpa membuang masa anda semua, gambar yang pertama yang anda dapat lihat sekarang ni adalah gambar satu family tengah makan malam dekat sebuah restoran, and everyone in that picture nampak happy go lucky, nampak seperti sebuah keluarga yang sangat bahagia. Gambar yang kedua pula adalah gambar seorang lelaki seperti sedang mandi di dalam bilik air dalam keadaan yang tidak berbaju dan terdapat percikan air di seluruh badan beliau. Dan gambar yang ketiga adalah gambar dua orang lelaki yang sedang berjalan kaki di atas jalan raya. So, let's go. Jika anda lihat dekat dalam gambar ni, memang tak ada apa yang pelik berlaku. Ianya merupakan sebuah gambar satu family dekat sebuah restoran untuk makan malam. Orang-orang yang ada dekat dalam gambar ni adalah keluarga Whittaker, yang di mana lelaki di sebelah kanan bernama Bart Whittaker dan dia merupakan abang kepada lelaki di sebelah kiri yang bernama Kevin Whittaker. And dekat tengah-tengah tu adalah mak kepada mereka berdua yang bernama Patricia. And orang yang ambil gambar ni adalah ayah kepada mereka berdua yang bernama Ken Whittaker. So, untuk pengetahuan anda, selepas gambar ni diambil, Patricia dengan Kevin telah dibunuh oleh Bart Whittaker, guys. Okey, cerita dia bermula apabila Bart Whittaker dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang kaya, yang di mana bapa dia bekerja sebagai kontraktor pembangunan dan mak dia bekerja sebagai cikgu sekolah rendah. Daripada kecil lagi, Bart Whittaker telah dibesarkan dengan kemewahan. Apa saja yang dia nak, dia akan dapat. Even masa dekat sekolah menengah pun, bapa dia siap belikan sebuah kereta mewah untuk dibawa ke sekolah. So, secara ringkasnya, semuanya bermula apabila Bart masuk ke universiti untuk sambung dia punya pelajaran. Untuk memudahkan kehidupan Bart dekat universiti, bapa dia, iaitu si Ken tu, siap belikan sebuah rumah mewah untuk Ken duduk semasa dia menjalani kehidupan di universiti. Akan tetapi, selepas dia berjauhan dengan family, hidup dia semakin teruk dan dia tidak dapat untuk fokus dalam pelajaran dan hampir dibuang universiti. Tapi semua tu tidak diketahui oleh keluarga dia. Mak dia tak tahu, bapak dia tak tahu, adik dia pun tak tahu. No one in that family tahu yang dia tu ada masalah dengan dia punya pelajaran, ada masalah dengan dia punya universiti. Sampailah pada 10 Disember 2003 yang di mana Bart telah memberitahu kepada seluruh keluarga dia yang dia telah berjaya menghabiskan pelajaran dia di universiti. And tak cakap banyak, bapa dia terus ajak satu family untuk celebrate kejayaan anak dia tu dekat sebuah restoran. Dan dekat situ bapa dia terus hadiahkan seutas jam tangan Rolex yang berharga $4,000, guys. So, gambar yang korang tengah tengok adalah gambar ketika mereka sedang celebrate kejayaan si Bart tu, kejayaan menipu dia tu, guys. Nak dijadikan cerita, selepas mereka dah siap makan, mereka pun pulang ke rumah. And setibanya di rumah, dengan secara tiba-tiba, apabila mereka masuk je ke dalam rumah, mereka telah ditembak oleh seorang lelaki yang memakai mask. Lelaki tersebut berada dekat dalam rumah. Maksudnya, sebelum ni, sebelum mereka balik, lelaki tu telah masuk ke dalam rumah mereka, guys. Orang yang pertama ditembak adalah Kevin. Dia telah ditembak di bahagian dada. Orang yang kedua ditembak adalah Patricia. Dia juga ditembak dekat bahagian dada. Dan selepas melihat kejadian tu, Ken terus berlari ke arah penembak. Belum sempat sampai ke dekat penembak tu, dia telah ditembak. Si Ken tu telah ditembak dekat pahu. And akhir sekali, si Bart tu terus masuk ke dalam rumah dan bergelut dengan si penembak tu. Tapi si Bart tu terkena tembakan juga, tapi terkena dekat bahagian tangan kiri dia, guys. So, Kevin didapati telah mati selepas beberapa minit ditembak. Patricia pula mati ketika sedang dibawa ke hospital dengan menaiki sebuah helikopter. Dan Bart and bersama-sama dengan bapak dia, iaitu si Ken tu, terselamat. Dan mereka berada dekat dalam hospital untuk menerima rawatan yang selanjutnya, guys. Jadi, hasil siasatan polis, polis berjaya menangkap penembak yang bernama Chris Brashear dan pemandu kepada penembak yang bernama Steven Champagne. Dan hasil penangkapan ni telah memberi petunjuk bahawa dalang kepada kes tembakan keluarga Whittaker adalah anak mereka sendiri yang bernama Bart Whittaker, yang di mana dia melakukan perkara tersebut adalah disebabkan ingin mewarisi segala harta pusaka, harta peninggalan keluarga mereka yang berjumlah jutaan dolar, guys. Bart nak semua duit tu. Kalau dia nak duit tu, dia kena bunuh satu family dia. Even kalau dia spare adik dia, dia spare nyawa adik dia tu, adik dia masih hidup, dia kena share dengan adik dia lah. Tapi disebabkan dia tamak, dia kena bunuh semua orang, guys. So, Bart dikenakan hukuman mati. Penembak dikenakan hukuman 30 tahun penjara. Pemandu kepada penembak dikenakan hukuman 15 tahun penjara. Dan
perkara yang teramat gila berlaku guys, yang di mana lagi 30 minit je si Brad tu akan terima hukuman mati dengan menggunakan injection. Lagi 30 minit je dia nak jalani hukuman mati. Tiba-tiba hukuman tersebut ditukarkan kepada penjara seumur hidup di atas jasa baik Gubernur Texas yang bernama Greg Abbott. Si Gubernur tu, dia berbuat demikian adalah disebabkan oleh bapaknya si Bart tu, si Ken tu, kerap melakukan penentangan terhadap hukuman mati ke atas anak dia. Even anak dia nak bunuh bapak dia, bapak dia tetap maafkan anak dia guys. Ah, bapak dia fight dengan kerajaan, jangan bunuh anakku, jangan bunuh anakku. So itulah kasih sayang seorang ayah kepada anak dia guys. Kalau korang nak tahu, gambar yang korang tengah tengok sekarang ni merupakan gambar terakhir lelaki tersebut, yang di mana selepas je gambar ni diambil, selepas je gambar ni di snap, dia terus dibunuh oleh orang yang ambil gambar. Dia terus dibunuh oleh orang yang snap gambar tu. Dan cara pembunuhan yang dilakukan ke atas lelaki ni tersangat ekstrim, tersangat kejam, dipenuhi dengan sifat benci, dipenuhi dengan sifat amarah yang membuak-buak, yang di mana terdapat 27 tikaman dekat badan dia, dekat kak dia ni. Dia dikelah guys dengan sangat dalam, dan satu tembakan dekat kepala dia. And all of this menunjukkan pembunuhan ni telah dilakukan oleh seorang yang boleh dikatakan psycho, seorang yang tidak berperi kemanusiaan, dan dia ni boleh dikatakan bertindak dengan hanya menggunakan perasaan semata-mata guys. Yes. Ianya bermula selepas lelaki tersebut yang bernama Travis Alexander berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Jody Arias di sebuah business convention di Las Vegas pada bulan September 2006 guys. Tak lama selepas perkenalan mereka, beberapa bulan kemudian mereka telah menjalinkan hubungan cinta, dan tak sampai setahun pun diorang couple, lebih kurang dalam 5 bulan diorang couple, diorang break up. And selepas beberapa ketika kemudian, Travis menjalinkan hubungan cinta dengan wanita yang lain. Ah, dia ada girlfriend baru. Walaupun si Travis ni ada girlfriend baru, tapi dia tetap ada connection dengan Jody Arias, yang di mana si Travis tu menganggap connection tersebut adalah sebagai kawan sahaja, no more than that. Akan tetapi untuk pengetahuan anda, Jody Arias ni dia seperti terlalu obses dengan Travis. Sampaikan selepas mereka dah break up, walaupun dah putus, si Jody Arias tu pergi pindah dekat sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah Travis. And selepas dia dah pindah dekat situ, dia mula buat onar guys. Dia pergi masuk rumah Travis sesuka hati dia, sebab dia tahu password nak buka pintu rumah Travis tu. And even Travis dah tukar password pintu rumah dia, si Jody Arias tu pergi masuk ke dalam rumah Travis dengan menggunakan laluan untuk anjing masuk ke dalam rumah guys. And the critical moment is Jody Arias selalu paksa Travis untuk melakukan tu, walaupun mereka sekadar kawan saja. Cara dia macam mana tau, dia pergi basuh dekat dalam rumah Travis, and then dia terus pergi dekat Travis, and then dia terus paksa Travis untuk benda tu. And umpama macam Travis tu kena And kalau korang nak tahu, bukan tu je guys. Tayar kereta Travis kena bocorkan, rumah dia pintu kena pecah, macam-macam lah. Memang banyak gila benda yang terjadi selepas Jody Arias berpindah ke kawasan perumahan rumahnya si Travis tu guys. And all of this chaos terhenti selepas Jody Arias berpindah ke rumah keluarga dia semula pada bulan April 2008 guys. Dia dah tak duduk dekat area rumahnya si Travis tu. So Travis pun hidup aman damai lah tanpa si Jody Arias tu guys. Jadi kita fast forward 2 bulan kemudian, iaitu pada bulan Jun 2008, yang di mana pada masa ni cerita dia, Travis ni rapat dengan budak-budak office dia, and diorang selalu keep in touch, diorang selalu text, diorang selalu call, diorang selalu berhubung lah antara satu sama lain. And nak dipendekkan cerita, pada 10 Jun 2008 itu adalah tarikh yang di mana Travis dengan girlfriend baru dia yang bernama Mimi akan bertolak ke Mexico untuk lawatan kerja. So nak dijadikan cerita, beberapa hari sebelum mereka bertolak, budak-budak office Travis, girlfriend baru Travis, family Travis, semua orang text, semua orang message Travis, tapi satu message pun Travis tak reply. Sampailah sehari sebelum mereka bertolak ke Mexico untuk lawatan kerja tu, iaitu pada 9 hari bulan Jun 2008. Orang nak pergi 10 hari bulan kan. 9 hari bulan Jun tu, si Mimi bersama-sama dengan beberapa orang kawannya Travis, diorang semua datang ke rumah Travis, sebab ialah Travis berdiam diri, dia just macam berdiam sahaja selama 5 hari berturut-turut guys. And then nak dipendekkan cerita, setibanya mereka dekat sana, mereka mendapati Travis sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang sangat mengerikan guys. Carol ada tengok gambar body Travis ketika dijumpai itu guys. Memang ngeri tu. Sumpah, korang yang tak kuat jangan sibuk pergi Google eh. Jangan Google guys, jangan tengok gambar tu. Ngeri gila guys. Jadi kita sambung cerita yang tadi, diorang pun call polis, and polis datang. And selepas investigation dijalankan, polis mendapat beberapa bukti yang kukuh, yang di mana mereka menjumpai DNA dan juga mereka menjumpai gambar sebelum Travis dibunuh yang disnap dengan menggunakan sebuah kamera. And kalau korang nak tahu, polis jumpa kamera tu di dalam mesin basuh yang ada dekat dalam rumah Travis, yang di mana ianya seperti ingin dirosakkan ataupun
ataupun ianya seperti ingin dimusnahkan, tapi kamera tu tak berjaya dirosakkan. Kamera tu tak berjaya untuk dimusnahkan. Kamera tu masih boleh berfungsi dan menjadi salah satu bukti yang terbesar dekat dalam kes ni guys. And pembunuhnya tak lain dan tak bukan adalah Jody Arias, yang di mana dekat dalam kamera tu menunjukkan pada 4 Jun 2008 pukul 2 petang mereka mengadakan hubungan tu. Dan ini adalah gambar terakhir sebelum Jody Arias membunuh bekas kekasih dia pada pukul 5.30 petang guys. Selepas Jody ditangkap dan disoal siasat dan dibicarakan, pada mulanya dia mengatakan dia tak tahu apa-apa pasal benda tu. Dia tak tahu apa-apa. Tapi selepas polis menunjukkan gambar bukti and DNA dia ada dekat situ, si Jody pusing cerita pula yang di mana dia mengatakan yang ketika dia dan Travis sedang berehem tu, ada perompak masuk dekat dalam rumah and membunuh Travis. Tapi tak ada pun tanda-tanda rumah si Travis tu dirompak. And si Jody tu pusing cerita lagi yang di mana kali ni dia cakap Travis pukul dia dulu, Travis melakukan keganasan dekat dia dulu, and then dia dengan secara tidak sengaja membunuh Travis. Tapi tiada kesan-kesan cedera dekat badan Jody. Maka selepas perbicaraan, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas Jody Arias. Kes ni agak complicated sebenarnya. Kalau Carol cerita betul-betul tengah jam, satu jam juga ni guys, 40 minit macam itu lah. And actually dekat sini bukan salah Jody Arias 100% tau. Ianya boleh dikatakan salah si Travis tu juga sebenarnya, sebab si Travis tu pergi layan si Jody Arias walaupun mereka dah tak ada apa-apa, siap boleh lagi tu kan. Ini adalah gambar sehari sebelum orang yang di sebelah kiri memberikan arahan untuk melakukan terrorist attack di Paris. Cerita ni Kairu tak boleh nak panjang-panjang sangat sebab ianya menceritakan terrorist attack, takut YouTube tak bagi lepas. Dipendekkan cerita, pada 13 November 2015, seramai 10 orang telah melakukan keganasan di bandar Paris dengan melakukan tembakan rambang di pelbagai tempat dan melakukan pengeboman berani mati ataupun suicide bomb dengan mensasarkan ataupun mentarget beberapa kafe, restoran dan juga konsert kumpulan Eagles of Death Metal, yang di mana semua sekali telah melibatkan 130 kematian dan 490 orang yang tercedera. Tadi kan ada 10 orang pengganas kan? Hanya lelaki dekat sebelah kiri tu je yang terselamat, yang di mana dia sepatutnya melakukan suicide bomb. Patutnya dia kena bom diri dia lah, tapi dia tak buat. Yang lagi 9 orang kawan-kawan dia semua dah mati, sama ada suicide bomb ataupun ditembak oleh polis. So dia telah ditangkap pada tahun 2016 dan dikenakan hukuman paling tinggi dekat Perancis. Apa dia? Dekat Perancis, hukuman paling tinggi adalah penjara seumur hidup guys.